Mantap. Ayo YouTube bantu para brother. Eh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini dari Bogor, kawan-kawan. Kita lihat ada sang legendaris 056 yang udah siap berangkat dari Pulau Les Bogor ya. Ini posisi udah ready, kawan-kawan ya. Mesinnya juga udah dihidupin. Besar Bogornya. Bang Abdi ya, kita lihat sudah keluar dari loket. Kayaknya sih udah dipersilakan ya. Soalnya kita baru sampai di Pulau Bogor ini kan ya. Jadi datang-datang udah pada masuk kayaknya ke dalam kabin bus. Dimana sekarang udah jam 1 lewat 50 menit ya, hampir jam 2 mendekati jadwal keberangkatan. Hari ini tanggal 21 Februari kan kawan, 21 Februari 2023. Kayaknya ada yang berubah nih dengan 056 ini ya. Kita lihat bandonya ini udah ganti warna kuning ya. Kita lihat sama spionnya, bandonya diganti warna kuning kan kawan ya. Jadi kita lihat tambah ada penyegaran untuk ILS 056 sang kuler X ILS 333, dimana terakhir 333 dapat infonya nge-trip Pulau Gadung. Nah ini 083 ya. Oh, di ujung sana kan kawan ya. Ini baru sampai ke Kota Bogor. Jam 1 lewat 52 menit. Jadi dia di sana mutar dulu ya. Awal ya di balik kemudi. Sang pemburu dolar, alhamdulillah mendarat dengan selamat di Kota Bogor. Oke, langsung posisi lurus ya. Mantap. Berdampingan dengan ILS 33 yang insya Allah akan berangkat besok hari Rabu kan kawan ya. Biasanya nunggu turun dulu nih. Ini masih reparasi kan kawan ya, masih sibuk reparasi.
lagi proses pendataan kan kawan ya. Mana yang hari ini yang mendata Bang Rajab ya. Proses pendataan penumpang ALS 056 legendaris Bogor. Tentunya keluarga yang mengantar ya ikut menunggu di samping kabin bus. Ya, tepat jam 2 ya. 056 masih segera meninggalkan Kota Bogor. Bang Abdi di balik kemudi ya. Hati-hati. Yo. Nih yang gua demen nih kan kawan nih, suaranya nih. Wih, mantap. Oke, makasih Bang Abdi. Wih, tarikannya mantap guys. Ya, semoga selamat buat ALS. Selamat jalan buat ALS 056. Semoga selamat dan lancar sampai Kota Medan. Dan sekian video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.